Nama lengkapnya Tri Wahyudi. Kalau sama gelarnya Tri Wahyudi Sarjana Farmasi. Panggilan akrabnya Cak Yud saja. Jadi nyalek dari Partai PKB. Ya alhamdulillah banyak yang respon positif sih mas. Kayak sekitar 95% itu kayak salut gitu, karena kan kok kepikiran pakai apa media sosial yang sebenarnya di pikirannya orang itu suzon gitu. Kan dating apps buat cari pacar gitu, hanya apa untuk kenal-kenalan itu. Kalau untuk dari Vos aslinya, itu yang viralkan itu akunnya ADV LT Swim ya, Adult Swim gitu. Itu udah di apa? Kasih dapat like 32.000. 32.000 like dan sudah di repost 5.900 kali dan repost dengan kutipan 2.900. Total tayangannya 2,3 juta. Itu yang aslinya gitu. Jadi saya malam Minggu itu bikin habis acara mancing sama teman-teman ya. Acara mancing gitu, pengenalan ke warga. Terus lanjut ngopi gitu, ngobrol-ngobrol masalah kampanye. Saya udah punya wacana ini lama. Cuman ya gitu masih mendang-mending mas. Worth it gak ya gitu. Karena kan bayarnya lumayan menurut saya gitu. Terus saya buka, ternyata oh ya gak termahal sih, 150 ribu untuk 6 bulan gitu. Sebenernya gratis bisa mas, gratis. Cuman untuk buka fiturnya yang lain-lain itu loh. Nah itu 150 ribu untuk 6 bulan. Ada tambahan lagi fitur yang agar lebih komplit lagi, nambah 150. Jadi total 300 ribu untuk 6 bulan gitu. Karena kan orang sekarang kenalannya cuma dari sekolah, tempat kerja. Kan butuh media kenal dari yang lain kan. Salah satunya lewat dating apps yaitu Bumble ini gitu. Agar sosial kita ini lebih luas lagi gitu. Saya juga pernah riset di 2019 gitu. Awalnya saya risetnya di Tinder. Saya lihat aplikasi ini kan penasaran ya. Sampai iseng-iseng nyoba premium sebulan gitu. Itu dari situ saya dapat menyimpulkan, oh aplikasi ini bisa digunakan sebagai social engineering gitu. Misalnya saya pengen punya teman se-Surabaya gitu ya mas ya, bisa lihat aplikasi itu. Kalau Twitter kan nggak tahu lokasi nearby-nya kan. Nah sebenarnya ada line nearby, ada yang konotasi negatif kan, micet itu ada fitur nearby-nya ya. Cuman kan akhirnya dibuat hal yang salah, prostitusi online malahan. Maka dari itu dengan manfaat media sosial juga kan ini yang alternatif, saya coba, oh bisa nih buat kampanye gitu. Dengan ini mas, kelebihannya di Bumble, saya bisa nargetkan siapa usia yang saya targetkan, gendernya mau target cewek atau cowok bisa, dan jaraknya terutama. Jadi pertama-tama saya cari yang di area dapil saya, tapi kok ternyata nyantol sampai orang Surabaya, orang Malang, Bojonegoro, itu pada ikut nyantol gitu. Kayaknya 150-an lebih kayaknya. Ini banyak yang belum saya balesin. Perempuan, yang laki-laki ada gitu. Cuman kan kalau dia nggak ngechat awal, duluan, meskipun match, itu akan hilang gitu loh. Jadi ya saya nge-swipe gini, asal swipe kanan aja semua. Ya aja kayak salam kenal gitu, kayak nyemangatin ada. Kan kalau di bio saya sudah jelas gitu. Bukan cari pasangan, tapi mencari teman dan dukungan gitu, clear. Kan saya sudah punya pacar, saya izin dulu itu kayak. Ya jalannya, jadi saya sudah izin dulu gitu. Iya, right. Ya, yes, apa ya, saya coba lakukan segala cara yang halal dulu lah, gitu. Gitu, karena nggak apa-apa, sudah percaya lah mas, gitu. Ya ada yang kayak tiba-tiba pertanyaan-pertanyaan ujian sebagai caleg ya. Gitu kayak ditanyain. Ya ada tiga yang high flag kemarin itu. Misalnya ada yang tanya, nggak ada usulan lah nanti tiket di Taman Safari sama Cimory ini lebih murah. Kan mahal kan bagi orang Pasuruan sendiri gitu. Durung karon orang Pasuruan itu ke Taman Safari dan Cimory. Makanya saya sebagai duta wisata juga kan berpikir, oh sebenarnya bisa aja kita anggaplah dari dinas pariwisata dengan Pemkab. Pemkab habis ini kan HUT Pasuruan. Nah, HUT Pasuruan itu bisa dimanfaatkan sebagai momen pemberian diskon untuk warga Pasuruan gitu. Lebih ke ini sih, pertanyaan keresahan warga
ada yang sambat kok di prigen itu air saya sering mati gitu. Itu kan saya kebetulan loh ilmunya pas duta lingkungan dulu. Dulu sempat dikasih tahu memang untuk apa ya AMDK ini mas ya, air minum dalam kemasan ini sama pengambilan air galon yang dari Surabaya itu kan over pakai pandan semua. Lah saya curiga apa jangan-jangan kalau pompanya kebesaran, ada yang sumber ada yang pompa kan mas, itu maka yang rumah-rumah yang kecil-kecil akan kalah. Makanya saya berargumentasi kemungkinan di situ karena nggak ada kontrol yang jelas. Di tahun 2015 atau 2012 saja saya dapat datanya ya dari pegiat lingkungan 300 mobil air setiap harinya ya, nggak tahu sekarang berapa. Iya, membantu untuk menampung aspirasi masyarakat. Terus, kalau istilahnya nanti Makarim kan hiper eksperimen ya, sejauh ini masih ini aplikasi yang location based gitu. Opsinya kan sebenarnya, tapi saya nggak mau pakai dating apps lagi. Misalnya Tantan Tinder, saya kan lah sama saja kan. Saya coba eksperimen yang tak mungkin cari platform games. Bisa kan ada yang game itu based on location, misalkan Pokemon Go. Nah ini kan masih bisa diakali lagi. Dan nanti sebenarnya ada ditunggu saja mas gebrakan-gebrakan kampanye yang membangunkan.